Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan para punggawa Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Meski gagal melaju ke babak final usai takluk 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal, namun Jokowi optimis anak asuh Sinteyong itu bisa merebut posisi 3 untuk memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa 30 April 2024. Pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya Timnas U23 memang belum baik. Kemenangan dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih dua kali di perebutan, nanti juara tiganya, dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau enggak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade, insya Allah. Ya.